kemudian karena dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Kalau kita tahunya sekali-kali tidak, karena biasanya lah itu tidak, pakai kaf menjadi karena sekali-kali tidak. Tapi ada makna lain, kala tapi maknanya haqqan, haqqan sungguh benar. Kebalikannya kan, yang pertama menyanggah, ya, yang kedua membenarkan. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Ini makna yang pertama dan kedua. Ya. Jelas? Mungkin akan lebih jelas kalau dengan contoh. Yang pertama, kala dengan makna sekali-kali tidak. Berarti apa ini? Sanggahan. Ya. Pengingatan. Teguran atau peringatan. Misalnya surat Al-Fajr. Di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa'ammal insanu idza ma ibtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza ma ibtalahu rabbuhu faqadara 'alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Gitu kan? Ini kenapa ya? Allah menambahkan keadaan manusia secara umum. Orang itu biasanya kalau dikasih kesenangan hidup, kenikmatan, jabatan, kedudukan, dia berkata, wah, Tuhanku memuliakanku. Gitu kan? Wah, saya ini disayang sama Allah. Buktinya apa? Hidup penuh dengan kecukupan, sehat badan, punya jabatan. Ini tanda sayang Allah. Iya, sedikit hartanya berkurang rezekinya, dia berkata apa? Saya telah dihinakan oleh Tuhanku. Karena kata Allah, Allah mengingkari keyakinan seperti ini. Allah menyalahkan siapa yang salah dengan Allah? Orang-orang yang menjadikan barometer kemuliaan adalah dengan harta. Gak boleh. Bukan begitu, sekali-kali tidak. Allah mengingat siapa yang menjadikan barometer kemuliaan dengan harta, salah. Itu sih barometernya orang kafir, ya, barometernya orang kafir. Terus apa yang barometer kemuliaan? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu barometer kemuliaan yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa, gitu ya. Nah, gitu. Itu yang dimaksud kala dengan makna yang pertama. Kalau kala dengan makna yang kedua, maka sungguh benar. Nah, di ayat ini di antaranya. Kalau diartikan kala dengan makna sungguh benar, artinya apa? Sungguh benar. Al-Quran itu adalah peringatan. Ya, berarti itu bermakna umum untuk kita. Surat Al-Baqarah itu bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk kita. Pelajaran yang kita bisa petik darinya juga. Ya, jangan malah fokusnya apa, ini pelajaran untuk Nabi aja, ini sudah selesai. Enggak. Kita butuh juga. Jadi itu kalau diartikan haqqan, ya, dengan makna haqqan sungguh benar. Al-Quran ini adalah peringatan untuk kita semua. Hadza shiratun mustaqim.